Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Mai. Kali ini saya akan berbagi resep lauk sederhana, simple, dari telur dan terong. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Cara membuatnya, kocok telur bersama cabai, garam, merica, dan daun bawang. Sambil menyiapkan ini, saya juga memanggang terong di atas kompor. Setelah telur tercampur rata, sisihkan. Sambil menunggu terong matang, kita buat sambalnya. Ulek cabai bersama bawang putih dan tomat yang sudah digoreng, beri garam secukupnya. Ulek sampai halus dan tercampur rata. Sambal sudah selesai, sisihkan. Ini terong bakarnya sudah matang, kupas kulitnya dan pipihkan. Kemudian goreng bersama telur. Tuang sambal di atas telur terong. Lauk sederhana simpel dari telur dan terong siap dihidangkan. Rasanya sungguh luar biasa nikmat. Cobain deh. Selamat mencoba.